Islami Ramadan. Masya Allah, senang banget saya Riza Muhammad bisa menjumpai Anda pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dan kali ini di pagi yang sangat cantik ini saya dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, calon penghuni syurga. Keluarga adalah institusi atau aset yang berharga. Maka keluarga menentukan baik buruknya masyarakat. Keluarga menentukan baik buruknya sebuah negara. Nah, Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, merupakan satu momentum yang harus dimanfaatkan baik-baik untuk keluarga dalam rangka menciptakan istri yang soleha, suami yang taat, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah membangun aset keluarga dengan ibadah puasa. Nah, telah hadir narasumber yang sangat saya cintai. Ini seperti umi saya, seperti ibu saya. Beliau energik, pintar, dan cantik adalah Umi Dokteranda Hajayati Priyati MAG. Tepuk tangan. Assalamualaikum Mas Rija. Salam, Umi ibu, sehat. Ibu, alhamdulillah sehat, khair, khair. Tadi Masya saya puji-puji Umi. Saya bilang beliau adalah ibu yang sukses dan berhasil. Aduh, karena amin. Dua anaknya luar biasa. Yes. Hari ini saya akan mengajak pemirsa baik yang ada di rumah atau di studio untuk mendengarkan tilawah Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh adik kami, masih muda soalnya. Adik Evi Maulida Sari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Serambi.